Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedor. Dari CV Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Yang senapan angin, ingat CV Sodor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CV Sodor. Oke teman-teman, di video kali ini ada 3 unit senapan angin. Ini kelasnya Predator teman-teman. Harganya mulai 3 jutaan, udah gratis ongkir ya. 3 jutaan, bukan berarti 3 juta pas, ada lebihnya ya. Ini ada Predator OD38 yang pakai chamber tumpu, ada juga Predator OD38 yang pakai chamber monolight, dan juga ada bocah Predator Zenik ya. Mantep banget teman-teman. Nah ini 3 unit senapan angin yang memang cocok sekali buat big game, buat small game juga cocok ya. Mantep banget, dimulai 3 jutaan udah dapat gratis ongkir ya. Mantep banget seperti itu ya teman-teman. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Jika kalian di wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Jambi, syarat COD-nya cukup gampang, foto KTP aja juga bisa. Kalau gak berani foto KTP, dikenakan DP minimal 300.000 sampai 500.000. Oke, ya teman-teman. Nah, kalau kalian di wilayah NTT atau Maluku, nah itu memang diwajibkan DP minimal 300.000 sampai 500.000. Oke, seperti itu ya teman-teman. Untuk pengiriman memang lumayan lama, soalnya lewatnya darat sama laut ya teman-teman. Kalau ke Kalimantan, Sulawesi ya, itu memang estimasinya 10 sampai 15 harian. Kalau wilayah NTT, Maluku memang ya 20 harian lebih bisanya ya, biasanya yaitu sampai 1 bulan juga ada ya, tergantung wilayahnya. Biasanya 20 harian lebih, ada yang 20 hari udah sampai, ada yang juga yang lebih sampai 1 bulan pun juga ada. Oke, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Langsung kita simak bersama-sama tentang spek dan juga harga promonya berikut ini. Check it out. Oke teman-teman, yang pertama ini ada Predator OD38 yang pakai chamber tumpu ya. Mantep banget. Nah ini Predator OD38 yang pakai chamber tumpu ini cukup kita bandrol di harga Rp3.500.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam, sama STKS, dan juga udah free ongkir kecuali wilayah NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah itu dia tadi bonusnya, udah dapat tas, perdam, tali sadang, magazine, sama yang lain-lain, udah gratis ongkir juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk yang pada tanya ada Predator OD38 yang mini mas, mohon maaf tidak ada di sini, adanya yang gini ya teman-teman. Popornya belum popor lipat, ada yang pakai chamber tumpuk dan juga yang pakai chamber monolet. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk sedikit speknya, dari segi laras ini menggunakan laras pilihan dari CV Sodor. Pajak laras ural pin 60 cm, jarak ideal bisa 60-50 meteran up ya teman-teman, udah bisa grow berapa tergantung skill Anda semuanya ya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green. Jadi meskipun pakai kaliber 4,5 mm pelurunya pakai Hercules, kalau ada buruan big game, buruan besar, kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbang juga kalau sekelas baby ya. Mantep banget, soalnya memang tabung kecil seperti ini cocoknya memang buat big game, soalnya anginnya memang jumlah tembakannya tidak bisa banyak ya teman-teman. Paling banyak ya 15-20 kalian itu udah banyak ya teman-teman. Nah memang enaknya senapan OD38 seperti ini buat nyanggong, buat berburu hewan yang besar ya teman-teman. Kalau berburu hewan kecil seperti burung terlalu kasihan, tapi tergantung kalian buat berburu apapun juga boleh. Kalau di sana tidak ada dapat hewan besar, buat berburu hewan kecil pun juga boleh ya teman-teman. Nah yang penting jangan hewan yang terlindungi ya. Untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya. Pokoknya di CV Sodor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada. Oke ya teman-teman. Nah untuk keluar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD19 ini kayaknya ya teman-teman, pakai banyak dural juga. Depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini, setelkan juga perdamnya dari sini. Dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah untuk tabungnya ini menggunakan tabung OD38, untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Pokoknya diisi di amannya saja, biar sila ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama, dan juga habis menembak jangan dihabiskan
sisaan sampai 0, disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya. Mantap sekali teman-teman. Nah, untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah depannya sini. Nah, ini manometernya ada di sebelah depan sini ya. Oke. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, mengapa tabungnya tidak boleh kosong? Soalnya nanti kalian ngisi anginnya repot teman-teman. Jadi lebih amannya kalian habis menembak disisakan itu amannya di 1500 PSI seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk chambernya udah menggunakan chamber tumpuk banyak dari Dural seri 6 ini. Oke, mantap sekali. Nah, untuk tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot triggernya. Udah pakai trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Nah, untuk popornya belum popor lipat, masih menggunakan popor maju mundur. Ini popor pakai popor L ya teman-teman. Nah, untuk setelan power juga udah di luar. Kalau diputar sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Nah, untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah pun juga menggunakan rel teleskop rel 11. Nah, luar tabungnya pun juga ada dilindungi dengan rush. Ini bukan hanya buat variasi, tapi ada fungsinya di bawah sini, bisa dipasangin buat bipod. Ini ada rel bipodnya. Oke, mantap sekali. Itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator OD38 pakai chamber tumpuk ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ada Predator OD38 ini yang pakai chamber monolet, jadi chambernya yang lebih besar ya. Mantap banget ya teman-teman. Nah, untuk harganya yang Predator OD38 yang pakai chamber monolet ini cukup kita bandrol di harga Rp3.600.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, perdam sama STKS, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke ya teman-teman, cukup Rp3.600.000 saja. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini juga menggunakan laras pilihan dari CVS Odor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill Anda semuanya. Untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain juga, cocok sekali. Memang enaknya buat big game ya teman-teman. Kalau ada bulan besar, kenakan area fatal, kenakan area intimnya pasti akan tumbai juga kalau sekelas babi ya. Mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pokoknya di CVS Odor tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm itu tidak ada ya. Mantap sekali ya teman-teman. Luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong. Untuk merawat membersihkan larasnya, kalian biasa membersihkan menggunakan minyak goreng atau oli, diisi dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan, atau bisa pakai tisu diolesin minyak goreng atau oli ya teman-teman. Nah, terus dimasukkan menggunakan besi payung pelan-pelan ya. Nah, terus ditarik lagi. Nah, itu bisa membersihkan untuk bekas serpian pelurunya seperti itu ya teman-teman. Mantap sekali. Nah, depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita bonusin perdamnya juga dari sini ya. Dapat bonus magazine juga, kita setelkan magazinnya dari sini juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk tabungnya ini menggunakan tabung Dural OD38. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ya bisa 15-20 kalian ya teman-teman, soalnya memang OD38 seperti ini anginnya memang agak boros ya, tidak seperti bocap yang anginnya jumlah tembakannya bisa banyak. Nah, ini untuk pengisian anginnya di depan di bawah sini ya, menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah depan sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Chambernya udah menggunakan chamber monolet, banyak dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya teman-teman. Nah, untuk tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, oke, mantap sekali. Cancel kokang bisa diletakkan sebelah kanan, bisa juga diletakkan di sebelah kiri. Untuk triggernya menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga. Kalau dorong ke kanan dia otomatis kunci, kalau ke kiri dia normal lagi. Nah, untuk popornya belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor L seperti ini, bisa maju dan mundur. Setelan power pun juga udah di luar juga ini. Oke, nah, untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, kalau yang bawah menggunakan rel teleskop rel 22. Oke, itu dia ya teman-teman, sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan
manengin Predator OD38 monolet ini. Kita lanjut ke unit selanjutnya. Oke, yang selanjutnya teman-teman ada bocah Predator Zenik ini ya, mantep banget Zenik. Ada yang pakai laras panjang, ada juga yang pakai laras pendek. Ini yang pakai laras pendek, panjang kurang lebih 55 cm ya, mantep banget. Untuk harganya bocah Predator Zenik ini cukup kita bandrol di harga Rp4.600.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama SKS, dan juga udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga dari CVA Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 55, ada juga yang 60 cm pun juga ada ya. Nanti tinggal tergantung mau yang pakai laras pendek atau yang pakai laras panjang juga ada. Nah, untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 gram. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk keluar larasnya juga udah dilindungi dengan serobong, pakai OD20 bahannya dari dural. Nah, untuk depan laras ini juga ada drat buat pemasangan perdam, nanti kita juga bonusin perdamnya dari sini. Dapat bonus magazine juga kita setelkan magazinnya dari sini. Nah, untuk tabungnya sudah menggunakan tabung bocap, tabung 500 cc. Untuk kapasitas aman angin ada di 2700-2800 PSI. Untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya. Kalau bocap seperti ini jumlah tembakannya lebih banyak ya teman-teman. Nah, untuk pengisian lainnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Untuk merawat tabungnya ya, untuk tidak biasanya ya mudah bocor, yaitu merawatnya kalian ngisinya di amannya saja biar sila di dalam sini biar awet kuatan lama, dan juga bisa menembak jangan dihabiskan sampai nol, sisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah, untuk chambernya ini udah menggunakan chamber monolet, bahannya dari dural seri 7, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja. Untuk pernya pun udah pakai per Mizumi ya teman-teman, mantap sekali. Nah, ini tarikannya udah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot. Nah, untuk triggernya udah pakai trigger match, sudah ada safety trigger juga. Kalau dorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi ya, mantap sekali teman-teman. Popornya udah pakai popor lipat. Nah, popornya udah pakai popor lipat, bisa maju dan mundur juga. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan ini Predator Zenik ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia tadi sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin Predator, mulai harga 3 jutaan sampai harga 4 jutaan yang udah gratis ongkir ya. Kalian sukanya yang mana? Nanti langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123. Saya yang pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas. Oke, saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.